dan Kak Kartika. Buat kalian baru pertama kalinya ketemu sama aku, hai, salam kenal. Minalaizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin guys. Mohon maaf ya kalau selama ini aku mau ngonten dimanapun di IG, di YouTube, aku ada kesalahan dalam kata ataupun perbuatan yang kurang berkenan. Mohon dimaafkan, semoga kita ketemu lagi di Ramadan selanjutnya. Hari ini aku lagi mau sholat Id dan juga ada halal bihalal di Kedutaan Besar Republik Indonesia yang ada di Korea. Ini ada di Seoul. Nah, jadi tuh teman-teman udah pada ngumpul semua untuk mau sholat Id berjamaah. Hamin satunya aku bikin hampers lebaran dulu. Biasanya tuh setiap tahun aku bikin hampers ala-ala gitu buat dikasih ke teman-teman muslim yang tinggal di Korea, karena pasti kan di sini jarang banget ya ada yang dapat hampers gitu. Nah, jadi biar makin kerasa suasana Ramadannya, aku bikinin hampers kayak gini. Kali ini isinya kurma sama nastar, tapi ini nastarnya karena aku kirim dari Indonesia jadi bentuknya udah kurang cantik, tapi aku masih akalin pakai packaging yang gemes-gemes gini. Ini juga packagingnya aku kirim dari Indonesia semua. Ini packagingnya beli di Iam Chili nama tokonya. Lucu banget, semoga aja teman-teman aku yang terima hampers kecil-kecilan ini pada seneng ya. Lagi mau di rumah, lihat sudah ada tembok besar si Aldi. Hai guys, jadi welcome hari to my YouTube channel. Bukan channel aku. Oh ya. Yeah. Jadi ini Hamin satu lebaran, malam itu teman-teman pada mau nginep sambil masak-masak. Nah, ini yang kemarin aku beli. Jadi ini bakalan bikin opor. Jadi ya kita pembagian tugasnya tuh aku bertanggung jawab bikin opor pakai ayam mini yang kemarin aku beli. Terus udah ngerebus ketupat mini. Nah, Aldi bertanggung jawab mau bikin sate padang. Aku juga nggak tahu gimana caranya dia mau bikin sate padang pakai daging yang kemarin aku dan beli. Dan juga ini buat rendang. Nah iya, jadi buat rendangnya itu aku beli 3 kilo ya. Ini 3 kilo daging. 2 kilo, 3 kilo. Iya, kalau di Korea tuh ini harganya yang daging halal itu sekilonya kemarin sekitar 250 ribu. Terus yang paling mencengangkan itu guys di Korea adalah bukan daging, pemirsa, tapi daun singkong guys. Bayangin daun singkong segini 500 gram itu harganya sama kayak daging. 120 ribu itu dapat daging. Kenapa mahal banget guys, sih daun? Lebih ini mahal. Oh iya, lebih mahal. Ini kan ayam kan sekilo 120. Ini cuma 500 gram. Setengahnya ini. Ya Allah. Demi makan daun singkong buat temennya. Iya sih temennya. Rendang gak sih? Iya, ya udahlah. Ini di sini aja enggak apa-apa kan di chiller? Iya, enggak apa-apa. Oke, ayo kita olah. Aku tahun ini masaknya nggak sendiri. Biasanya aku masak sendiri. Tahun depan sendiri nggak tuh mbak? Iya lagi, udah pada mau pulang. Sedih banget, overthinking deh langsung, overthinking. Ini segini rendang kegedean nggak? Kita perlu dibagi dua lagi yang ini. Kayaknya bagi dua deh. Iya bagi dua sih.
Oke, pertama kita bikin rendang dulu karena rendang tuh yang paling lama ya. Jadi biar sambil bisa ditinggal ngerjain yang lain, kita masak rendangnya dulu. Bawang putihnya pakai yang kemasan gini, kalau di sini 10. Wah, kayaknya aku harus beli bawang putih juga deh. Nggak cukup nih. Terus bawang putih yang Korea yang kemasan ini tuh lebih kenceng gitu loh. Dia rasanya ya nggak sih? Fermentasi nggak sih? Karena udah memadat gitu nggak sih? Terus hitungannya lebih untung kan? Iya. Emang agak mahal sih, segini tuh kayak 100.000. Jahenya juga kayak gini guys, di Korea bentuknya tuh kayak tub gitu. Tinggal dipencet. Agak geli. Jadi, jadi masukin ke sini maksudnya tambahin minyak dulu. Tahun ini tuh aku kayaknya enggak ikut sholat Id. Masih aku bakalan datang tapi aku lagi enggak sholat. Makanya ini aku hamil satu juga masih bisa memasak dengan banyak energi. Segini cukup gak lagi? Tuh dia tuh, Tira Sahara. Kedatangan pemain. Seneng lo. Nih dia yang berpuasa hari ini hanya dia seorang. Dengan dua muka polos. Dengan kelelahan. Hidupnya semalam doang padahal. Mereka pada mau nginep guys. Terus lihat. Apa sih anak-anak ini? Pulang ke rumah nenek. Kita ini tadi tur. Tadi tur ke rumah nenek. Rendang baru masuk, santannya. Mata aku perih akan bumbu. Kita bikin dua panci karena nggak punya panci gede guys. Rendang udah setengah jadi, kita lanjut ke opor. Cet. Mana orang pakai mulut? Yay! Opor udah jadi, dua panci. Udah kental sip ya ini. Terus rendang masih berjuang. Dengan dapur aku yang udah lihat minyak berceceran. Meanwhile, meja sebelah bertugas di seksi sate Padang. Aku juga nggak tahu kenapa lebaran ada sate Padang, tapi ya udah aku makan aja. Ini sate Padang yang udah di marinasi oleh Ibu Cece sebagai warga Sumatera. Karena sebelumnya Pak Gembul motongnya segede-gede dadu. Buat apa di Padang? Membunca marah. Si Cece sampai nggak mengenali. Ini daging buat apa gitu? Sate Padang. Pak Gembul nggak approve, soalnya bukan orang Sumatera. Kapan daging sate Padang segede gaban? Kan nggak boleh pelit sama orang yang makan. Ini rendangnya masih mau dilanjutkan ya? Nanti besok satu jam lagi. Mau bikin sayur labu tapi nggak nemu kemarin labunya, jadi pakai nangka ala kadarnya. Lihat warga sudah berkumpul untuk sholat Id. Jadi hari ini, pagi ini tuh kita lagi mau sholat Id di KBRI, Kedutaan Indonesia yang di Korea. Jadi kedutaan itu bikin acara sholat Id bareng gitu dan halal bihalal. Terus dari rumah aku tuh sejam, makanya tadi tuh kita berangkat-berangkat tuh masih kayak tuyul ya. Buru hara. Sekarang udah cantik. Alhamdulillah. Usaha ya. Usaha cantik. Let's go. Ini freebies sholat Id. Dapat kantong sendal. I wish I could stay right here. Akhirnya mendengar takbiran, karena kalau di rumah kita hampir nggak kedengeran sih kalau di Korea tuh ya takbiran, karena kan di sini nggak di mana-mana ada masjid kan.
ونصر عبده وعزنه وهزم الأحزاب وحده لا. Yay, sudah bubaran sholat. Rame banget tahun ini, lebih rame ya dari tahun lalu ya. Asli rame banget nih suasananya. Kita jalan gak tuh. Sih? Kita jalan gak sih? Jalan, ayo jalan. Aku udah mau buka jalan. Oh, ada pengantin baru. Najwa Faizin, halo Pak Caca. Lihat aku bertemu siapa yang selalu ditanya. Akhirnya bertemu di channel Caca, iya. Padahal tadinya pengisi bintang tamu tetap. Tadinya selalu jadi bintang tamu. 1, 2 Mulai keramin dia. Kenalan. Aizin dulu di vlog, ayo. Kenapa lu yang ngatur? Ayo, boleh, boleh. Boleh, boleh. Tolong di brief. Iya. Kami dari apa? Kami dari padi mengucapkan. Kami dari padi. Ya, ya, ya. Garing. Kami dari padi. Oke. Okay. 1, 2, 3 Kami dari padi mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kenapa juga aku nurut? Sama tante. Ingat enggak? Enggak. Tante Caca yang punya kucing. Selamat lebaran. Apa? Enggak ingat aku. Ingat, tante ingat. Makasih. Halo Mbak. Sukses. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi orangnya enggak sebanyak ini, berapa orang ya? Ini kayak. Hah? Oh iya, kok kotak aku kecil? Ya. Kamu telat soalnya. Udah. Lihat, pasangan muda lagi berkonsultasi dengan pasangan senior. Pasangan senior. Udah ngomongin sekolah anak loh. Pasangan senior. Yang ini main aja. Udah selesai makan. Seneng deh akhirnya bisa catch up. Karena kalau nggak gini tuh susah ketemunya karena semua pada rempong. Tiba-tiba udah lebaran. Lihat, suasananya ini sekarang tuh jadi di KBRI, di Kedutaan Besar Indonesia di Korea. Nah, jadi di sini tiap tahun itu emang selalu ada sholat id bersama, ada halal bihalal makan-makan. Ya, ini sebenarnya sih jadi tempat buat ketemu teman-teman yang jarang ketemu juga sih, yang kayak susah ketemu tuh tiba-tiba jadi ngumpul semua tuh, lihat. Cuman ini udah pada cepat pulang, soalnya hari itu dingin banget anginnya ya, jadi pada nggak kuat gitu lama-lama. Ini pun aku habis ini udah mau pulang, cuma tinggal bikin TikTok jelek doang. Halo, iya kak, boleh kak? Iya, halo.
Iya. Boleh ya? Boleh. Kameranya bagus. Jadi cantik. Halo, Mas. Oh iya, akhirnya ketemu. Iya. Shadows run. All of their hopes were doomed, 'cause for them their dreams and all of their high thoughts about us were just illusions. Sudah sampai rumah. Lihat biji-bijian ini semua. Ini sudah menyelesaikan ini semua ya. Semua guys ikut pulang ke rumah. Kakak, Mas, lihat kamera, ayo ayo salam main semua. HP terus, main itu. HP terus Bibi ini emang. Ini menyelesaikan ini semua. Ini masakan kita hari ini. Ada rendang. Ini ketupat lontong sih sebenarnya ya. Lontong instan itu yang kemarin kita masak. Terus ada rendang, rendang Bukit Tinggi. Wow. Terus sate Padang, aku juga nggak tahu, jangan tanya kenapa ada ini. Ini bumbunya sate Padang, terus ada opor of course, sama sayur ketupat yang diisi dengan nangka, dan ada daun singkong seharga daging, harus di highlight ya. Siapa yang itu minta? Itu pencapaian aku. Siapa yang minta saya? Ini si Bibi, si Bibi ini. Sama ada sambal ijo. Terus sekarang aku mau memvideo call keluarga di rumah. Din, mohon maaf lahir dan batin. Kalau Caca kira apa udah hari ini? Udah kagum? Udah lah. Oh, besok. Terus aku lagi mau jadi ibu warung. Adek yang pesan Nutrisari siapa ya, Dek? Saya, Mbak. Berapa ya, Dek ya? Satu. Oh, satu. Eh, itu yang kemarin masih ini ya, masih bon ya? Iya. Masih kasbon. Mama, aku udah bayar. Aku habis beli serenceng ini, guys. Bentar kayak di warung kan? Aduh, maaf ya lagi rame warungnya, mangkoknya habis ya. Nanti Ibu diskon deh. Gak usah pakai itu piring-piring lonjong itu ini loh. Yeay. Selamat makan. Ya Allah, bisa melihat semua ini di Korea adalah sebuah keajaiban. Harus dicampur gitu kan kuahnya tuh, si kuahnya opor, si kuahnya lonsai. Gak sia-sia kita masak 5 jam guys. Sampai tepar. Pegel banget lo berdiri ternyata. Eh, kita antar aja yuk ke Irgi. Iya. Salah semua. Kenyang banget karena kita udah makan 2 kloter. Lihat lihat remaja-remaja masjid ini berkumpul di rumah aku, udah tiduran depan TV. Mana ini ada dugong gede banget. Putri duyung terdampar. Selamat lebaran semua. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Annyeong.